Assalamualaikum. Sekarang cikgu akan sharekan kerja rumah dan juga tutorial yang awak perlu buat pada kelas yang lepas. Cikgu akan bincangkan soalan kerja rumah yang cikgu bagi minggu lepas, iaitu bab 2 asas nombor praktiskan diri 2.1A. Okey, kan cikgu ada cakap kena buat soalan nombor 4. Ini nombor 4 A, B, C dan juga nombor 5 A, B, C, nombor 6 A, B, C kan? Okey, jadi kita akan bincangkanlah nombor 4 ni cari nilai tempat, yang kelima ni cari nilai digit dan yang keenam ini adalah cari nilai nombor. Okey, mari kita selesaikan. Okey, ini adalah salah satu jawapan daripada kawan awak lah, iaitu Rohani. Okey, ini jawapan Rohani, kita bincangkan. Untuk praktiskan diri 2.1, nombor 4, okay, soalan dia ialah tentukan nilai tempat. Okay. Nilai tempat yang bergaris bagi setiap nombor berikut. Okay. Ini Aini buat, dia saling soalan iaitu A, soalan A, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, asas 2. Dia nak cari nilai tempat. Maksudnya nilai tempat iaitu di mana nilai tempat dia. Kan dia nak nilai tempat yang bergaris. Mana yang bergaris? Okey, ini, ini ya yang bergaris. Okey, untuk semua, ini yang bergaris. Okey, ini kena buat ni. Okey, jadi dia nak suruh cari nilai tempat yang bergaris ini sahaja. Maknanya, pertama sekali kita pun buat nombor dia iaitu kita saling balik soalan 1110010. Lepas itu, untuk nilai tempat, kita akan lihat asas dia iaitu asas 2. Okay, jadi kita pun buat kat sini. Asas 200, kita mula dengan 200. 201, 202, 203, 204, 205 dan 206 kan. Tapi dia nak nilai digit 1 yang dekat sini. Okay, jadi yang kat sini lah. Jadi nilai tempat dia adalah ini. Nilai tempat dia iaitu sama dengan 204. Ataupun kita boleh juga tulis sama dengan 32. Jawapan dia. Okay. Untuk yang B pula, dia nak nombor dia dibagi 2, 1, 4, asas 5. Okey, pertama sekali kita tulislah nombor dia. 2, 1, 4. Lepas tu untuk nilai tempat kita tengok asas. Asas dia adalah asas 5. Jadi kita pun startlah daripada 500, 501, 502. Okey, dia nak nilai tempat yang mana? Yang bergaris yang mana? Yang ni, 2. Jadi kita pun buatlah iaitu sama dengan 5 kuasa 2. Di sini kita ambil. Kita ambil barisan ini. Kan? Jadi nilai tempat dia adalah 502. Okey. Jawapan dia sama dengan 502 lah. Okey. Ini Aini kena buat lagi ni jawapan dia. Okey. Untuk yang seterusnya. Okey. C. Nombor 4C ni 6001 asas 7. Okey. 6001 atas asas 7. Pertama sekali buat nombor dia 6001. Asas 7 di mana dia nak digit yang kat sini, digit kosong ni. Okey, jadi asas 7 kita pun mulakan. 7 kuasa 0, 7 kuasa 1, 7 kuasa 2, 7 kuasa 3. Okey, kat sini sebab apa kita sampai 7 kuasa 3 saja? Sebab nombor dia, soalan dia adalah sampai dekat 6 je. Kalau ada lagi nombor kat sini, contohnya 8, kita kena sambunglah nilai tempat kita iaitu 7 kuasa 4. Ha, jadi ini 7 kuasa 3 je lah. Okay, jadi dia nak nilai tempat bagi digit yang ini, digit kosong kat dalam buku teks. Jadi kita pun ambillah nilai tempat ini jawapan dia iaitu sama dengan 7 kuasa 1. Okey. Untuk nombor 5 pula macam mana kita nak buat? Soalan dia adalah tentukan nilai digit. Ni nilai digit tadi nilai tempat. Okey, jadi kita pun buat satu-satu. Kita pun tengok soalan dia dulu eh. Okey. A 1110 asas 2. Di mana digit dia adalah digit 1 dia nak kan. Jadi pertama sekali kita tentukan nilai nombor dia iaitu 1110. Nilai tempat dia iaitu start daripada asas 2 lah. 200, 201, 202, 203. Untuk nilai digit kita tengok dia nak nilai yang mana. Nilai 1 yang dekat sini. Iaitu yang sini lah. Okay, untuk nilai digit kita kena darabkan nombor dengan nilai tempat dia. Iaitu di sini. Okey, yang ni kita kena darab iaitu sama dengan 1 darab dengan 2 kuasa 2 di mana 2 kuasa 2 adalah 4, 1 darab 4 akan dapat 4. Okey, jadi ni betul lah ini buat. Ruhan ni buat. Okey. Nilai digit kan? Dia nak nilai digit yang ini je lah.
Jadi untuk yang soalan B iaitu 3, 2, 4 asas 5. 3, 2, 4 asas 5 di mana dia nak digit nombor 2 ini sahaja. Dia nak nilai digit dia berapa. Jadi pertama sekali senaraikan nombor 3, 2, 4. Lepas tu senaraikan nilai tempat iaitu kita tengok asas dia 5. Jadi kita start daripada 500, 501, 502. Okey, lepas tu kita pun tengoklah macam mana nak kira nilai digit, kita tengok soalan dia, dia nak nilai yang dekat nombor 2 ini. Jadi kita pun ambillah nilai dekat nombor 2 ini, kita garis macam ni, 501 ni. Okey, jadi kita pun buat 2 darab dengan berapa ini? 501. Okey, jadi 501 dapat 5. Jadi 2 darab 5 dapat 10. Okey, jadi betul lah 10. Okey. Untuk soalan yang seterusnya. Okey, untuk soalan yang C, nombor 5C. Kita tengok soalan dia adalah 8739. 873. 873 asas 9. Okey, ini baik-baik ya, kena tulis macam ni. 873 asas 9. 9 ni kena bawah sikit. Okey, jadi kepada dia nak tentukan nilai digit kan? Nilai digit 3. Nilai digit 3 dia berapa? Jadi kita pun pertama sekali senaraikan nombor dia, iaitu nombor dia 873. Okey, betul. Lepas tu nilai tempat iaitu 9 kuasa kosong. Sebab apa kita buat 9? Macam biasalah cikgu banyak kali ulang. Tengok berdasarkan asas dia. Okay, jadi kita pun buat 9 kuasa kosong, 9 kuasa 1, 9 kuasa 2. Okay, jadi dia nak nilai 3 ini saja, digit 3 ni. Jadi kita pun biar kita buat petak untuk dia, khas untuk dia. Senang nak tengok. Jadi kita pun buatlah 3 sama dengan 3 darab dengan 9 kuasa kosong. Sebab kita kena darabkan nombor dengan nilai tempat untuk cari nilai digit yang dia nak lah, iaitu 3 ni. Okay, jadi apabila kita darab 3 darab 9 kosong kosong, apa-apa yang darab dengan 9 yang kuasa dengan kosong akan dapat 1. Jadi 3 darab 1 dapat 3. Okay, ni betul. Okay, kita tengok pula yang nombor 6. Okay. Untuk soalan nombor 6, dia suruh tentukan nilai nombor. Okey, tadi kita dah cari soalan 4 tadi nilai tempat. Lepas tu soalan nombor 5 tadi, dia suruh tentukan nilai digit. Okey, sekarang kita nak tentukan nilai nombor. Okey. Okey, di mana nak kira, nak tentukan nilai nombor. Dalam asas 10, pertama sekali macam biasa yang pertama kita kena senaraikan nombor dia, iaitu soalan kita ni 2, 3 asas 6. Okay, baik-baik tulis dia 2, 3 asas 6 ni biar dia nampak sikit beza asas dia. 2, 3 asas 6. Dia tulis di bawah sikit. Okay. Jadi, okay. Yang kedua kita pun tulis nilai tempat dia di mana 6 kuasa kosong. Sebab apa kita buat 6 kuasa kosong? Sebab asas 6. Jadi kita pun buat 6 kuasa kosong untuk nombor 3 ini, dan digit 2 ini adalah 6 kuasa 1. Kalau ada nombor lagi kita buat 6 kuasa 2. Ikutlah atas soalan. Okey, lepas tu kita tentukan nilai nombor. Okey, macam nak tentukan nilai nombor? Okay, kat sini kita kena darabkan setiap satu ni. Di mana ni darabkan 2 darab 6 kuasa 1 tambah. Okey, tambah dengan digit yang kedua ni. 3 darab 6 kuasa kosong. Okey, macam ni. Jadi bila kita tambah, kita pun akan dapat 6 darab, 2 darab 6 kuasa 1 dapat 2 darab 6, iaitu 6 kuasa 1 kan 6 kan. Jadi dapat 12. Tambah dengan 3 darab 6 kuasa kosong. 3 darab 1, 3 darab 1 lah maknanya kat sini. Sebab 6 kuasa kosong akan dapat 1. So 3 darab 1 dapat 3. Okey, jadi kita tambahlah ini. Kita tambah, dapatlah 15. Okey, betul macam ni. Okay, untuk soalan B. Okey, untuk soalan B pula, 4, 2, 5 asas 8. 4, 2, 5 asas 8. Okey, jadi pertama sekali,
kita senaraikan nombor dia 425, lepas tu tengok nak tentukan nilai tempat, kita tengok asas dia itu asas 8. Selepas itu kita startlah dengan 800, 801, 802. Betul. Lepas tu kita nak tentukan nilai nombor, kita darabkan semua ni. 4 darab 8 kuasa 2. Ini tambah dengan 2 darab 8 kuasa 1. Tambah dengan 5 darab 8 kuasa 0. Okey, macam ni. Jadi kita pun dapatlah 256 tambah 16 tambah 5. Dapat 277. Okey, betul. Okay, untuk yang ini pula C, soalan terakhir untuk kerja rumah awak. Iaitu 110101 asas 2. Okey, untuk selesaikannya, kita senaraikan nombor, senaraikan nilai tempat. Okey, kita tengok asaslah untuk senaraikan nilai tempat, iaitu 200 sampailah 205. Tengok atas nombor soalan inilah sampai digit yang pertama ni. Okey, jadi awak pun darab. Darab 1 darab 205 tambah dengan 1 darab dengan 204 tambah dengan 0 darab dengan 203 tambah dengan 1 darab dengan 204 tambah dengan 0 darab 201 tambah dengan 1 darab dengan 200. Okey, tambah semua ni. Macam yang Rohani buat ni. Okey, sama je. Jadi kita akan dapat 53. Okey, betul. Kita start dengan soalan nombor 2, iaitu quiz tutorial ya. Perbincangan tutorial. Bukunya tersam. Perbincangan tutorial. Okey, kelas minggu lepas iaitu tengok sini nombor 2. Okey, tentukan nilai tempat bagi digit yang bergaris. Nilai tempat, okey. Nilai tempat iaitu 110011 asas 2. Okey, untuk tentukan nilai tempat yang bergaris ini. Okey, kita buat macam mana iaitu asas 2, kita pun startlah daripada 200, 201, ini 202, ini 203, ini 204, okey, ini 205. Jadi dia nak nilai yang pertama ini. Jadi kita pun ambil nilai yang pertama ini sajalah. Itu yang ni. Yang ni. Yang digit yang ke berapa ni? 1 2 3 4 5 digit yang kelima ni dia nak. Okey, jadi kita pun dapatlah 2 kuasa 1. Ha, ni. Jadi B apa dia? Okey. Untuk soalan nombor 3. Tentukan nilai tempat bagi yang bergaris 2, 4, 6. Okey. Yang ketiga. Asas 8. Okey. Dia nak yang 2 ni. Jadi kita pun buatlah, iaitu 2, 4, 6. Nilai tempat dia kita buat asas 8. Kita startlah daripada 800, 801, 802. Okay, jadi dia nak nilai 2, kita pun inilah nilai tempat dia, iaitu sama dengan 8 kuasa 2. Okey, jadi C apa dia? Okay, yang seterusnya. Untuk soalan nombor 4, tentukan nilai tempat bagi digit yang bergaris, iaitu nombor 4, 7, 6, 5, 4, asas 8. Okey, jadi untuk tentukan nilai tempat, kita pun tengok asas dia, iaitu asas 8, kita start dengan 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. Okey, jadi untuk tentukan nilai tempat, kita ambil sahaja kat sini, iaitu kalau kat sini nilai tempat untuk digit 4 ni adalah 800 lah, iaitu sama dengan 800. Jadi jawapan untuk nombor 4 ini adalah B. Okey, untuk yang seterusnya.
Untuk soalan nombor 5, tentukan nilai digit bagi nombor yang berbaris iaitu 6, 2, 1, asas 8. Digit yang berbaris ialah digit 6. Okay, jadi untuk tentukan nilai digit, yang pertama sekali kita tengok asas iaitu asas 8, iaitu 800, 801. Untuk soalan nombor 5, tentukan nilai digit bagi nombor yang bergaris iaitu nombor 5 adalah 6, 2, 1, asas 8. Okey, digit 6. Dia nak tentukan nilai digit bagi digit 6 ini. Okey, pertama sekali kita lihatlah asas dia iaitu asas 8. Jadi 800, 801, 802. Okey, untuk tentukan nilai digit, kita kena darabkan nilai digit dengan nombor untuk nilai digit ini dan nilai tempat di mana 6 darab dengan 8 kuasa 2 akan dapat 384. Akan dapat 384. Okey, untuk soalan seterusnya. Nombor 6, tentukan nilai digit bagi nombor yang bergaris 1110 asas 2 iaitu digit yang bergaris ini. Digit yang ketiga ini. Okey, jadi untuk tentukan nilai digit, kita kena darabkan nombor ini dengan nilai tempat dia iaitu kalau asas 2, 200, 201, 202, 203. Jadi kita akan dapat 1 darab dengan 201 di mana kita akan dapat 2. Di mana kita akan dapat 2. Yang ini. Cikgu dah ambil ni je. Okey, untuk nombor 7, kita tentukan nilai digit yang bergaris iaitu 10011 asas 2 iaitu digit 0, digit yang kedua ini. Okey, untuk tentukan nilai digit kita darablah dengan nilai tempat iaitu ini asas 2, 200, 201, 202, 203, 204. Jadi, kita pun darab iaitu kat sinilah. Ini darab 0 dengan 203 di mana dan darab 203 akan dapat 0. Jadi jawapan dia adalah C0. Okey. So, yang seterusnya nombor 8 iaitu tentukan nilai nombor. Okey, ini nilai nombor pula ya. Okey, 2 7 1 atas 8. Okey, nilai nombor kita akan kira semua nombor yang terlibat iaitu kalau kat sini 271 lah. Okey, asas 8 kita pun buat 800. 801, 802. Kita darab ini. Ini kita darab. Lepas tu kita tambah semua. Darab, kita tambah semua. Okay, jadi, macam mana iaitu 2 darab dengan 8 kuasa 2. Tambah dengan 7 darab dengan 8 kuasa 1. Tambah dengan 1 darab dengan 8 kuasa 0. Okay, kita tambah semua. Kita akan dapat 185. Ini untuk cari nilai nombor. Yang seterusnya, soalan yang ke-9. Bola.
Okay. Untuk soalan nombor 9, tentukan nilai nombor bagi 101 asas 2. Jadi asas 2 kita pun letaklah nilai tempat dia 200, 201, 202. Okey, untuk dapatkan nilai nombor kita kena darabkan nombor dengan nilai tempat, iaitu 1 darab dengan 202 tambah dengan 0 darab 201 tambah dengan 1 darab dengan 200, iaitu dalam penyelesaiannya 1 darab 202 tambah dengan 0 darab 201 tambah dengan 1 darab dengan 200, di mana kita akan dapat jawapan dia adalah 5. Untuk soalan terakhir bagi tutorial kita, nombor soalan ke-10, tentukan nilai nombor. Yang ke-10, tentukan nilai nombor bagi 3021 asas 4. 3021 asas 4. Jadi asas 4 kita mulakanlah dengan 400, 401, 402, 403. Tentukan nilai nombor. Untuk tentukan nilai nombor, kita akan darabkan semua nilai nombor dengan nilai tempat dia, iaitu 3 darab dengan 403 tambah dengan 4 tambah dengan 0 darab dengan 402 tambah dengan 2 darab 401 tambah dengan 1 darab 400, di mana kita akan dapat 201 plus 10. Dan inilah jadi jawapannya. Jadi itulah jalan penyelesaian untuk kerja rumah dan juga tutorial. Terima kasih.